Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Rizky dari SD 11 Al-Azhar Surabaya. Saya mau bertanya, apa saja pertanyaan yang sekiranya bisa saya tanyakan kepada anak sepulang sekolah? Saya tunggu jawabannya ya Ustadz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz Misbahul Munir dengan jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ada satu ungkapan yang menyampaikan bahwa orang yang cerdas itu dikenal dari jawaban-jawabannya. Tetapi orang yang bijak itu dikenal dari pertanyaan-pertanyaannya. Karenanya kembali kepada pertanyaan Anda, apa yang bisa kita tanyakan saat putra-putri kita sepulang dari sekolah? Tentu hal ini sangat banyak ya. Tetapi mari kita lihat, kalau kemudian kita sebagai orang tua ingin semakin memantapkan apa yang didapatkan oleh putra-putri kita di saat dia sedang melaksanakan pendidikan atau dalam sekolahnya, maka pastikan sebagai orang tua kita memberikan pertanyaan-pertanyaan di mana pertanyaan-pertanyaan ini semakin merangsang, semakin menumbuh kembangkan bakat potensi yang dia miliki, atau juga semakin menguatkan hal-hal yang sudah menjadi kecerdasan dalam dirinya. Mari kita lihat, ketika kita ingin merangsang, menebalkan kecerdasan emosionalnya, maka di saat anak sepulang sekolah kita tanya, apa yang kamu lakukan dengan temanmu hari ini? Apa yang kamu lakukan untuk membantu temanmu hari ini? Apa yang dilakukan oleh teman-temanmu di saat tadi ada temanmu yang bermasalah dan seterusnya? Karena hal seperti inilah yang kemudian pertanyaan-pertanyaan ini merangsang terhadap perkembangan aspek kecerdasan sosialnya. Kalau kita bertanya, yang tujuan pertanyaan kita itu ingin menumbuhkan pada aspek spiritualitasnya, maka pertanyaannya jadi akan berubah. Saat tadi mau belajar, berdoa belum? Saat tadi di waktu istirahat pertama, melaksanakan sholat duha tidak? Apakah sholat duhur sama asarnya hari ini berjamaah dan seterusnya? Apakah ada masalah dengan hal-hal yang sifatnya ubudiah rutinmu hari ini dan seterusnya? Maka sekali lagi, kalau kemudian kita ingin untuk menekankan pada aspek kecerdasan linguistiknya atau pada aspek kecerdasan logic thinkingnya, kita bisa bertanya, coba nak, kamu ceritakan yang terjadi hari ini di sekolah. Coba tadi saat kamu di sekolah, apa keterangan penjelasan dari gurumu yang sangat menarik yang kita ibu belum ketahui. Nah, sekali lagi saudaraku, pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya untuk semakin mengukuhkan, menumbuhkan, menguatkan pelajaran yang dia dapatkan saat di sekolah. Dari ketika kita bertanya, pertanyaannya sifatnya menyelidik, yang itu membuat tidak nyaman anak-anak kita. Yang di situ sudah ada judge, sudah ada penghakiman. Ayo, tadi bolos ya. Ayo, kok jam sekian baru sampai rumah? Gini ya. Tetapi lebih fokuslah bagaimana supaya hal-hal positif yang ada dalam dirinya itu berkembang dengan cukup baik. Nah, selamat mencoba dan silahkan Anda praktekkan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah saya sampaikan. Semoga putra-putri kita menjadi generasi yang terus kritis, menjadi generasi yang baik ke depannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.